Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Blandong Elit. Ya, hari ini kebetulan saya lagi minyak isop bilah keris dengan tangguh atau masa pembuatan, perkiraan masa pembuatan. Ini di era PB. Aku pun PB sepuh kalau ini. Setelah perpindahan dari Kartosuro ke Surakarta. Nah ini guys, simak terus videonya. Akan kita ulas ini keris jenis apa dan mengapa bisa membuat perkiraan pada keris ini kalau ini masa pembuatannya di era PB 10. Ikuti terus videonya, saya akan shoot bilah kerisnya lebih dekat biar teman-teman semua bisa melihat lebih jelas. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di share videonya ke teman-teman, juga di like. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Simak terus. Nah teman-teman semua, seperti inilah bilahnya. Ini adalah keris dengan dapur atau dengan nama jalak ngure. Nah, seperti ini. Ya, keris jalak ngure itu mempunyai ciri memakai ini tikel alis dan juga ini greneng. Ya, seperti ini grenengnya. Keris ini seperti teman-teman sekalian lihat. Ya, ini mempunyai pamor beras utah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Untuk memperkirakan tangguh itu teman-teman semua harus mengamati tentang materialnya keris, tentang bagaimana ciri atau kebiasaan sebuah zaman itu membuat sebuah keris dengan ciri material seperti apa, rancang bangun seperti bagaimana, itu yang kita pakai acuan untuk memperkirakan masa pembuatan sebuah keris. Karena masing-masing zaman itu akan mempunyai ciri khas atau kekhasan dari rancang bangun mereka sendiri. Nah, seperti ini, nanti akan saya sertakan foto full bilahnya biar teman-teman agar bisa melihat dan mungkin bisa buat pembelajaran teman-teman semua. Era-era PB itu kebanyakan kerisnya itu mempunyai ini, bilah yang lebar. Dan untuk PB-PB yang agak muda, misalkan PB 9 atau 10,
untuk rancang bangunnya itu hampir sebagian besar ditemui bahwa pangkal bilah ini agak sedikit mengecil, kemudian di sini sedikit melebar dan kembali mengecil di bagian ujung bilah. Bentuk seperti itu sama teman-teman di perkerisan itu banyak disebut dengan godong pohung. Nah, salah satu ciri khasnya. Oke teman-teman, silahkan dinikmati videonya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Salam sehat dari saya, Blandong Elie.